Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery terbaru, yakni livery dari WD Art, dan ini adalah livery mod Jetbus 2 HD ya, Travego dari MBS yang diupdate kemarin. Untuk video reviewnya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita review untuk liverynya. Untuk busnya seperti ini ya. Untuk busnya seperti yang kemarin. Dan langsung aja kita review untuk depannya. Untuk depannya di sini ada tulisan cepat, sesuai ciri khasnya dari BOEK ya, ada tulisan cepat. Lalu di dalamnya ini ada semacam kaca film yang warna hijau, lalu di dalamnya ini ada semacam korden ya berwarna biru. Lalu di kaca bagian depan ini ada tulisan Surabaya, dan untuk di bagian depan untuk bagian face atau wajahnya ini ada semacam livery dari EK ya. Lalu bergeser untuk bagian samping kiri ya. Untuk samping kiri di sini ada tulisan executive class ya. Lalu ada tulisan EK dan juga ada stripping ya atau livery dari bis EK sendiri. Untuk stiker sampingnya ini kosong ya guys, untuk stiker samping. Lalu kita cek untuk yang bagian belakang. Untuk bagian belakang juga ada tulisan cepat yang berwarna kuning. Lalu ada plat nomor serta nomor saran atau nomor telepon ya, atau kontak person. Lalu ada semacam stripping lagi, dan ada tulisan EK. Dan di sini untuk kepetnya masih polos ya, hitam. Mungkin itu saja untuk liverynya kali ini. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nanti untuk linknya ini langsung menuju ke author atau pembuatnya. Mungkin cukup sekian video review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Salam busit, mari. Thank you.